saja dan tidak ada hubungan dengan orang yang dihantar surat tersebut. Tak ada kaitan, tak ada hubungan. Dan tak perlu kita nak memuliakan posmen tersebut dengan si kata kita bawa posmen itu masuk dalam rumah kita bagi minum, bagi makan dan sebagainya. Tak pernah tuan-tuan dan perempuan buat kerja ini semua hidup tuan-tuan betul. Ada pernah tuan-tuan pergi jamu posmen? Ada tuan-tuan pernah bawa posmen itu masuk ke rumah tuan-tuan dan perempuan walaupun posmen itu bawa surat yang amat menggembirakan tuan-tuan dan perempuan? Saya ataupun Ustaz Farid dapat sarjat sekian digelar Datuk contohnya. Walaupun itu ada satu bentuk kegembiraan. Tetapi tak pernah Ustaz Farid panggil posmen itu, belanja posmen itu dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan. Maka itu adalah anggapan setengah pihak berkaitan dengan Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah itu seumpama posmen yang membawa surat. Yang surat itu adalah membawakan risalah Al-Quran kepada umatnya. Nabi tidak ada kaitan dengan umatnya. Umatnya itu hanya memerlukan kepada Al-Quran itu dan tidak memerlukan kepada pembawa Al-Quran yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang berlaku pada zaman perempuan. Ini yang berlaku pada zaman mutaakhir ini. Yang hanya menyebabkan tentang dan perempuan kita mengabaikan, kita tidak mempedulikan seorang makhluk yang dengan kerananya turunnya Al-Quran. Seorang makhluk yang kerananya kita mengenang Allah Subhanahu wa taala. Gerakan ini tentulah gerakan yang mengajak kita biasa dan tak henti berterima kasih kepada orang yang berbakti kepada kita. Orang yang menyumbangkan tenaganya kepada kita yang tuan-tuan kena faham, kalau tiada usaha Nabi, kalau tiada sumbangan Nabi kepada tuan-tuan dan perempuan, hari ini tuan-tuan kita bercawat lagi tuan-tuan dan perempuan. Hari ini tuan-tuan tak akan berhimpun di surau Al-Muhajirin ini. Hari ini tuan-tuan tak akan mungkin untuk mengerjakan salat maghrib sebentar tadi. Hari ini tuan-tuan dan perempuan sudah pasti tuan-tuan dan perempuan hidup seolah-olah seekor binatang. Kalau tiada Muhammad bin Abdullah. Kalau tiada pengorbanan Muhammad bin Abdullah. Kalau tiada ikhtiar Muhammad bin Abdullah. Kalau tiada usaha Muhammad bin Abdullah. Bukan semua orang boleh menerima Al-Quran. Allah SWT sendiri sebut, "Law anna hadha al-Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Kalau kamu melihat, kalau dah diturunkan Al-Qur'an itu kepada sebuah gunung yang ampuh, yang kuat, yang tegar, "La ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Kamu akan melihat gunung ganang itu, gunung yang diturunkan Al-Qur'an itu khashi'. Tunduk, mutafaddi', pecah. Karena kebesaran keagungan empunya kalam tersebut, yaitu Al-Quran Al-Karim. Yang dengannya menyebabkan bahawa sesungguhnya, insani kemanusiaan Muhammad itu tidak seumpama insani kita. Sebab, kalau Al-Quran turun dalam benak hati kita, tuan-tuan dan perempuan, luluh kita. Hancur berderai hati kita tuan-tuan dan perempuan apabila diturunkan Al-Quran kepada hati kita tetapi tidak kepada Muhammad bin Abdullah. Persediaan persiapan Muhammad untuk menerima Al-Quran. Bagaimana Nabi berkhutbah, bagaimana Nabi berkhalwat, bagaimana Nabi berada di Gua Hira meninggalkan anak isteri dan keluarganya tuan-tuan dan perempuan untuk menyiapkan dirinya menerima kalam Allah. Kadang-kadang menyebabkan penerimaan kalamullah itu juga menunjukkan ada dalil menunjukkan bahawa Muhammad tidak serupa kita kepada tidak setaraf kita, tidak satu level dengan kita tuan-tuan dan perempuan dan muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan dan perempuan dan muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha dijalankan oleh musuh Islam Yahudi dan Nasara yang benci dengan Muhammad bin Abdullah dengan mentalkinkan hujah-hujah kepada orang-orang Islam yang memakai pakaian orang Islam tetapi berkilatkan kepada mereka dengan menonjolkan sifat-sifat kebiasaan Nabi bahawa Nabi tak ada kelebihan, Nabi tak ada keistimewaan, Nabi tidak mempunyai
pandangan umat, pandangan orang Islam terhadap Nabi pada hari ini semua pandangan seorang Kristian terhadap Muhammad bin Abdullah. Pandangan orang Islam